Selasa pagi, ratusan pemukiman warga di dua rukun warga, yakni RW 4 dan RW 5 Kebon Pala Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir setinggi 1,5 meter. Luapan banjir yang terjadi sejak pagi hari cukup membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Warga yang hendak keluar rumah terpaksa menerobos tingginya air banjir. Yes, menurut salah seorang warga, banjir sudah kerap terjadi akibat adanya air kiriman dari kawasan Bogor, Jawa Barat. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung bahkan sempat membuat bendungan Katulampa mencapai level siaga 3 atau pada ketinggian 110 cm pada Senin malam. Ya, meski banjir terbilang cukup tinggi, sejumlah warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Tadi banjir sudah jam 3-an. Oh, terus mulai-mulai meninggi, Bu? Mulai apa? Mulai meningginya. Mulai meningginya ya agak cepat juga sih naiknya. Terus? Ya gitu deh. Ya biasa aja sih. Nggak terganggu, biasa aja. Biasa aja. Sebelumnya udah pernah diimbau belum kalau Katulampa sempat siaga 3? Dikasih informasi melalui RT.